Oke, kembali lagi di channel kami Al-Kafis Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan lanjutkan pembahasan di video sebelumnya. Apa saja yang harus disiapkan sebelum memulai pekerjaan kurir? Yang pertama tentunya HP. Ya, nggak usah yang bagus, pokoknya HP yang penting bisa WA dan Facebook. Intinya itu, Facebook Messenger itu penting. Hanya dua aplikasi itu yang penting, sama paket juga. Yang penting HP-nya ada paketnya ya. Yang kedua adalah motor. Kalau motor itu usahakan bukan yang baru atau nggak baru, yang terpenting adalah irit hendaknya ya. Cari motor-motor kalau misalnya masih awal-awal, pakai motor Supra, motor Astrea dan lain-lain. Jangan pakai motor Jupiter, motor-motor yang boros, jangan. Jadi lebih baik direkomendasikan yang irit supaya bisa memperbanyak hasil bersih teman-teman. Yang ketiga adalah talangan. Nanti talangan itu adalah sebagai kita menalangi, misalnya ada penjual punya barang harga 200.000. Jadi kita bayar dulu apa penjual itu 200.000, kemudian kita bawa barangnya, kita antar ke pelanggan. Jadi fungsi dari talangan adalah seperti itu. Oke, pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama adalah kita gabung masuk grup jual beli di kota kita masing-masing. Jadi kita gabung di Facebook sebanyak-banyaknya, di grup WA sebanyak-banyaknya. Pasti ada di setiap kota itu ada grup jual beli via Facebook dan juga via WA. Kita gabung banyak-banyak di situ. Kemudian setelah kita gabung sudah jadi anggota di sana, kita promosi diri kita. Misalnya bismillah membuka jasa kurir dari titik ini ke titik ini. Misalnya kalau saya dari Loktuan ke kota 10.000, dari Loktuan ke BTN, Loktuan ke BSD, Loktuan ke Tanjung Laut dan lain-lain, kita kasih beri harga di situ. Jadi di postingan pertama kali itu sangat-sangat menentukan teman-teman. Boleh kita nembak kayak gini. Contoh, kita pasang harga rendah daripada teman-teman yang lain. Kalau trik saya waktu awal-awal saya membuka jasa kurir ini adalah pada awal-awal pada saat itu saya buat harga murah plus promosi. Contoh dulu yang saya lakukan adalah saya sangat murah daripada yang lain, itu paling murah saya. Jadi di setiap kota, kalau di kota saya ini sudah ada batas minimal anggota kurir tuh punya batas minimal harga. Akan tetapi saya nggak ikut anggota kurir mereka karena saya pribadi, karena kalau ikut kelompok, ikut grup itu riskan untuk saling iri gitu, saling menjatuhkan. Kalau pribadi kita main sendiri aja, yang penting kita main di, kita punya grup, kita punya grup jual beli, kita posting diri kita, kita post jasa yang kita apa akan kita layankan. Dulu saya sudah paling murah, saya buat trik seperti ini. 5 pengantaran, kalau ada satu orang penjual punya 5 pengantaran, yang pengantaran ke-6 itu kita kasih free ongkir. Dulu saya awal itu mungkin 3 bulan 4 bulan saya menggunakan metode itu untuk mencari pelanggan gitu. Itu salah satu tips dan trik dari saya. Jadi sudah paling murah plus ketika sudah dapat dia 5 orderan, maka dapat 1 gratis ongkir, sama seperti orang jualan galon. Biasa kan dapat kupon, kumpulin 5 kupon gratis 1 galon. Ya gitu. Kumpulkan 5 kali orderan, maka dapat 1 kali alamat gratis ongkir. Dulu saya tip dan trik saya pada awal-awal membangun jasa kurir ini adalah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian ya pasti hari itu, bukan pasti ya, insya Allah pasti ada aja yang ngechat gitu. Saya simpan ya, save ya nomornya ya. Saya, mereka tanya-tanya harga, ya kita layani dengan baik teman-teman. Itu awal mula. Bahkan dulu saya itu mulai posting pada saat sebelum Isya. Waktu itu habis Isya saya sudah dapat pelanggan pertama saya. Itu dari saya. Tips dan trik bagaimana cara memulai dunia perkuriran ini.
Selamat mencoba, semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih bingung mencari pekerjaan, masih bingung mencari penghasilan, masih bingung mau jadi apa. Ini bisa jadi salah satu jalan untuk mendapatkan penghasilan. Sekian, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam kebaikan.